Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekannya dengan menghadiri sejumlah undangan pernikahan. Setelah datang ke resepsi pernikahan putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi melanjutkan resepsi pernikahan anggota Pasukan Pengamanan Presiden atau PASPAMPRES. Jokowi bersama Ibu Negara menghadiri resepsi pernikahan anggota PASPAMPRES, Pratu Wisnu Agung dan Dara Deswantari. Perhelatan digelar di Gedung Unsur Nitacita Wirab TNI Mahoni Cijantung Jakarta. Kedua mempelai mengaku tidak menyangka Jokowi akan datang ke acara mereka. Ucapan terima kasih disampaikan kedua mempelai. Gak nyangka saya bisa datang Pak Jokowi. Saya terima kasih sekali bisa menyempatkan waktu hadir di acara nikah kami. Terima kasih. Sebelumnya udah ada terinfo kapan Mas Pak Presiden mau datang? Dadakan acaranya, saya juga gak monitor. Acara dadakan tiba-tiba saya ditelepon dari jajaran main group kawal. Tiba-tiba untuk Bapak Jokowi berkenan sini. Makanya saya terima kasih banget dan saya, keluarga saya, ibu saya, bapak saya juga kaget semuanya.